jenis amal soleh di sini, memberi makan misalnya, ya, mengundang orang untuk makan. Apalagi nanti di bulan Ramadan, it'amu ta'am ini bisa kita lakukan dengan acara berbuka bersama. Dahulu para salaf selalu mengajak orang lain untuk berbuka bersamanya. Mereka tidak pernah berbuka sendiri. Abdullah bin Umar selalu mengajak orang lain untuk berbuka bersama. Ya, berbuka bersama. Nabi mengatakan man fattara shaiman falahu misla ajri shaim wa la yunqasu min ajri shaimi shay. Para siapa yang memberi makan orang yang berbuka, maka baginya pahala orang yang berbuka itu, pahala puasanya, tanpa dikurangi pahala puasanya sedikit pun. Nah, kalau kita diundang buka bersama, maka kalau bisa janganlah datang dengan tangan kosong. Bawalah sekedar apa yang bisa kita bagi, ya, kepada sama, kepada orang-orang yang berpuasa, sehingga kita dapat pahalanya juga. Ya, dapat pahalanya juga. Kita misalnya berbuka, kita panggil teman kita, kita ajak teman kita, dia bawa bukaan, kita bawa bukaan. Kita memberinya berbuka, dia memberi kita berbuka. Ya, keduanya sama-sama mendapatkan keutamaan yang disebutkan Nabi tadi. Ya, it'amu ta'am, memberi makan. Maka dahulu para salaf selalu berbagi makan, walaupun seteguk air dan sepotong roti. Wallahu a'lam bisawab. Jadi semakin banyak jenis amal saleh yang kita kerjakan, semakin bermacam ragam juga nikmat-nikmat surga yang akan kita terima.